Sementara itu, belasan lapak PKL yang berjualan di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur dirazia petugas Satpol PP. Selain PKL, puluhan pengendara yang parkir sembarangan turut ditilang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Senin sore kemarin menyisir jalan I Gusti Ngurah Rai, Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyisiran dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat yang terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang memicu kemacetan. Petugas mengangkut sejumlah gerobak dan lapak PKL di pinggir jalan. Selain PKL, petugas juga menindak puluhan pengendara yang melanggar aturan. Razia akan terus digelar untuk memberikan efek jera. Makan dulu. Laper, perutnya bagi saya. Gak boleh, trotoar.